Assalamualaikum everybody. Welcome back to vlog aku yang kelima atau keenam. Aku tak kira, malas tak kira. Tetapi hari ni aku nak ceritakan sikit pasal satu news untuk diri sendiri. As you know, siapa yang dah tengok, aku still pakai baju yang sama. So maksudnya aku record pada masa yang sama. Kenapa aku tak tukar baju, aku malas. Tapi aku nak cerita sikit yang aku sekarang kat rumah dah ada internet, alhamdulillah. Selepas daripada aku umur kecil sampai aku besar, aku tak pernah ada internet kat rumah. Dan finally, aku dah pasang internet. Tapi itu bukan yang aku nak ceritakan. Okay, aku cerita sikit lah. Aku pasang internet StreamMix 4 Mac. Kenapa aku tak pakai Unify atau yang lain? Pasal tak boleh pasang kat rumah ni. Bersyukur je dengan apa yang ada. Aku rasa 4 Mac dah cukup lah untuk aku. Memang lagi tinggi tu lagi bagus. Tapi ni dah ada, cukup lah. Tapi yang aku nak cerita adalah case yang aku dapat setahun lepas. Sepatutnya tahun lepas aku nak pasang StreamMix tapi aku cancel sebab ni lah. Tahun lepas aku kat sini dengan semua housemate aku. Kita orang dah register untuk StreamMix. Dapat 4 bag je, okay, mampu lah, ambil je lah. So register, okay, kita tunggu. Minggu depannya satu technician datang untuk nak pasang StreamMix kat rumah lah. Rumah yang aku duduk sekarang ni boleh katakan rumah yang tua. Rumah yang lama. Dia tak ada yang lubang untuk letak internet. Yang telefon kan. So, kita tak ada. So, kena tebuk lah senang cerita. Dan kena tarik kabel daripada luar. So, kena jauh sikit. Kena bayar lebih lah. Dan orang tu datang. Lepas tu kita bincang. Okay, aku duduk. Dan kita budak-budak. Berapa harga nak kena pasang. So, otak aku semua dah ready. Kan aku boleh cakap dengan diorang. Mesti lebih kurang dalam RM200 untuk installation StreamMix. Lepas tu kita calculation. Dia cakap, okay, so hari ni kita akan pasang, kita tarik kabel, bla 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 bla. Total dia adalah RM400. Aku macam, RM400? Mahal lu, bukan dia sikit. Itu bulan pertama RM400. Belum masuk bil lagi, iaitu RM200. So, saya cakap, kali pertama nak pasang StreamMix adalah RM600. So, aku macam, mahal tu. Cancel kot. Pasal, kita semua, lagi-lagi aku kerja kat apa tu, kedai komputer lama aku, gaji tak berapa banyak sangat. So macam, tak cukup duit untuk kita nak pasang StreamMix ni. So kita macam cancel. So okay, mampus lah, cancel lah. Aku tak kisah. Ini side note, yang datang tu adalah orang Melayu. Aku tahu tak penting, tapi mesti ada orang kat sana rasa macam, oh ni Cina kot, dia nak ketuk ke apa. Nah, itu racist tu. Aku rasa orang Melayu pun nak ketuk Melayu juga, bukan Cina je nak ketuk Melayu. Lepas tu, dalam 2 atau 3 minggu lepas, aku register lagi sekali. Aku macam, aku perlukan sangat internet pasal aku dah kerja dengan syarikat game. Kalau aku tak belajar pasal game tu, better aku berhenti. So aku macam, okay, takpelah, mampus lah, pasang ni lah. Aku pinjam duit kat aku sikit. Aku readykan dalam RM400 juga untuk installation. Lepas tu dia datang rumah, satu Melayu juga. Dia sedikit tua sikit daripada sebelum ni. Lepas tu aku cerita lah, oh ya, kena tarik, kena tebuk. Lepas tu dia cakap, okay. Kenapa sebelum ni cancel? Orang tu tanya. Lepas tu aku macam, terlalu mahal nak bayar. Pasal dia cakap nak pasang saja RM400. So lepas tu muka berada tu macam, what? Pasal dia kerja StreamMix, dia tahu harga dia berapa. Lepas tu dia dengar aku respond tu, dia cakap, what? Mahal lah sampai RM400. Apa benda yang nak buatkan sampai RM400? Lepas tu dia tengok lah tiang mana nak kena ambil segala kan. Ni tak sampai RM400. Rasa baik kau tak ambil, kau nak kena ketuk dengan orang tu. Lepas tu aku cakap, ya ke rasa baik aku tak ambil? Lepas tu dia tanya, macam mana karakteristik orang tu? So, aku cerita lah, okay, ni bla 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 bla. Aku tak nak best siapa-siapa walaupun dia pernah nak ketuk aku, tapi dosa-dosa dia bukan dosa aku. Lepas tu aku cerita. Lepas tu lelaki dia cakap, oh aku kenal dia, dia selalu buat macam tu. Aku macam, what the fuck? Kau nak cari duit yang halal, tapi dengan kau buat macam tu, kau dapat duit yang haram, kau tahu tak? Aku macam, kenapalah lu juga manusia macam ni, ya Allah. Dah lah kita masa tu student, kita dinampakkan seperti student, dan kita tak ada duit. Kalau dia buat macam tu, dia tak dapat apa-apa. Dia macam mengutuk kita. Macam dia macam, budak ni tak ada, dia mesti mak bapak dia ada duit ni, so aku boleh ketuk dia ni. Itu rasa dia lah, itu rasa dia, dia punya mindset dia. So aku macam, aku cerita lagi orang tu. Lepas tu orang tu check lah kabel sana sini. Macam, okay, kita cuba sini, bla 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 bla. Okay, pasang, tarik kabel. Dia tak tebuk pun, dia pasang kabel saja turun. Ada lah benda aku nak cerita pun aku tak reti sangat, tapi dia pasang semua internet. Kau tahu berapa dia kasi? Aku kasi kau teka, tulis komen kat bawah. Okay, dah belum? Dah? Okay, so dia punya harga sebelum ni adalah RM400 kena bayar. Ini untuk installation sahaja, tak masuk bil lagi.
Yang ni kena 200. Berbandingkan dengan sebelum ni aku nak kerja dengan lelaki bodoh tu. Marah pula aku. RM400. So aku macam, aduh, kenapalah wujud manusia macam ni. So aku jimat RM200. Dan finally aku dapat pasang streamix kat rumah. Semua disebabkan satu lelaki bodoh tu yang nak cuba ketuk dapat rezeki haram. Aku tak tahu topik apa aku cakap ini. Tapi aku nak cerita yang aku pasang streamix kat rumah tu je kot. So kebanyakan aku cerita kat orang ni, dia mesti tanya, eh, siapa yang pasang tu, Melayu ke Cina? Lepas tu respon yang aku keluarkan dengan laju dia, aku cakap tak kisah Melayu ke Cina, pasal orang Melayu pun nak ketuk orang Melayu juga. Bukan tak semestinya Cina nak ketuk orang Melayu, tapi orang Melayu pun nak ketuk orang Melayu. So yeah, aku rasa tu je kot aku nak cerita hari ni. Aku rasa lega aku dapat lepaskan rasa geram tu, pasal setahun aku fikir nak pasang ke tak streamix ni, dan akhirnya aku pasang dan dapat orang yang betul. So terima kasih lagi sekali kat brother tu yang tolong pasangkan. Yeah, hopefully lepas ni aku boleh cuba buat live stream kalau internet cukup laju, ataupun aku buat regular updates seperti sebelum ni aku susah sikit nak buat. And I will see you guys in the next episode. Bye bye.